Assalamualaikum guys, pagi. Kami mau share ke teman-teman semua berkaitan dengan WR155. Karena WR155 ini punya berat kendaraan yang jauh lebih berat dan lebih tinggi dibandingkan dua kompetitor lainnya, yaitu KLX dan Honda. Kami akan share ke teman-teman bagaimana cara naik ke WR155 ini dengan aman, apalagi dengan kondisi tinggi badan yang kurang dari 165 cm, biasanya agak sedikit mengalami kendala. Jadi kami akan share bagaimana caranya naik dan turun dari WR155 sehingga Anda akan aman dan merasa nyaman saat berkendara. Yuk lihat tips dan triknya. Ikut ini. Jadi guys, jika Anda sudah di 155 ini yang tingginya lumayan, bagi kalian yang punya tubuh di atas 100 dan di bawah 165, kalian akan punya kendala. Tapi kalau yang beratnya atau tingginya di atas 165 atau 170, jika dia naik 155, dia postur tubuhnya lebih menunjang dibandingkan yang lebih pendek. Terus bagaimana caranya untuk bisa naik di WR155 dengan postur tubuh yang lebih pendek di bawah 165? Caranya seperti ini guys. Pertama, kalian turunkan ini. Gagang sampingnya kalian turunkan seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Tadi kalian udah turun seperti ini guys, kalian naik di stand tengahnya ini, kemudian kalian naik ke atas motor sini dan miringkan pantat ke sisi sebelah kanan sehingga posisi kaki kalian bisa turun dan menyentuh ke lantai seperti ini. Kalau udah seperti ini guys, kalian akan aman untuk berkendara. Nah kalau udah selesai, ya kalian jalan. Ketika kalian mau udah posisi riding, kalian bisa memposisikan di tengah. Dan kalau kalian sudah mau kembali nyampe di tempat, kemudian kalian mau turun, tinggal di turunkan kembali jangan sebelah kirinya. Kemudian ini kali Anda miringkan posisi Anda miring sebelah kiri. Kalau sudah seperti ini, tinggal diturunkan. Anda bisa turun dengan enak.